Perbedaan eksterior Ultimate dengan Sport itu terletak pada cover spion dan handle pintu ya. Kalau Ultimate, cover spion dan handle pintunya sudah chrome. Tapi kalau Sport, cover spion sama handle pintu itu masih satu warna dengan body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Mekanik Mitsubishi. Ini adalah Expander Ultimate warna merah ya. Merah ini adalah warna-warna jarang yang dimiliki oleh orang-orang ya. Tapi untuk warna hitam, putih, silver itu adalah warna-warna yang umum. Apabila ingin memiliki Expander yang warnanya masih langka, bisa memilih warna merah. Ada tiga kalau nggak salah warna yang masih jarang orang punya itu. Yang pertama merah, kemudian coklat, dan yang satu lagi adalah abu-abu. Dan kebetulan yang ini warna merah, dan ini adalah tipe Ultimate. Ini untuk tipe Ultimate, cover mirrornya sudah chrome seperti ini. Tapi untuk tipe Sport, cover mirrornya masih satu warna dengan body. Jadi kalau bodinya merah, cover mirrornya ya sama merah. Hey. Ini kalau pengen tahu posisi saya sekarang ada di sini. Jember. Sebenarnya warna merah ini cantik ya. Terlihat berani. Di sini seperti molding-moldingnya terlihat begitu jelas ya. Molding, kemudian handle chrome-nya terlihat lebih jelas. Lebih tegas. Kemudian di sini ada emblem Ultimate-nya juga. Kalau dipadukan dengan warna merah menjadi lebih kelihatan. Oke, secara keseluruhan seperti ini tampilannya ya. Ini tampilan belakangnya. Terkunci. Dan untuk tipe Ultimate ini joknya sudah menggunakan kulit ya yang terbaru. Kita tidak bisa masuk karena kendaraannya terkunci. Oke, cukup ini dulu video dari kami. Apabila ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.